Pasal fraction juga dikenali sebagai pecahan separa lah. Pecahan separa. Kenapa pecahan separa? Okay. Sebab kita tengok dekat contoh yang ni. Saya bulatkan ni. Okay. Dulu dekat sekolah kita kita sudah belajar 1/3 tambah dengan 2/5 kita akan dapat 11/15. Dapat 11/15. Mungkin ada kamu perasan kot dekat YouTube ke kat TikTok ke ada orang buat macam ni. Butterfly apa? Butterfly method katanya. Macam ni kan. 1 dengan 5 ni darab dapat 5. 2 dengan 3 ni darab dapat 6. Okey, lepas tu atas tu sebab dia tambah kan. Kita tambah. That's why dapat 11. Lepas tu 3 dengan 5 ni kita darab. That's why dapat 15. Itu dulu dapat dua pecahan, kita jadikan dia satu. Kalau dalam fraction juga, dalam polinomial juga, jadi kita boleh buat macam ni lah, kita tambahlah juga kan. So, 2/3 tambah X, tambah dengan 3/4 tolak X. Okay, kita tambah. Bila kita tambah, kita buat proses yang sama, kita dapat macam ni kan. Okay, lepas tu kita dapat macam ni, kita simplify, dapat macam ni. Jadi, kita dapat ini sebagai satu pecahan yang besar. Dan daripada yang sebelum ni, kita dapat tahu yang ini juga, pecahan tu juga adalah sama dengan pecahan yang kita baru tambah tadi. Patah balik je sebenarnya, kan? Okay, jadi dekat sini, kita boleh nampak dekat sini, satu pecahan yang besar ni, yang bawah dia ada kurungan-kurungan. Kalau kamu perasan bawah tu ada dua kurungan, right? Kalau bawah tu ada dua kurungan, dia adalah binomial. Dia adalah polinomial lah. Sebab kita akan dapat kuasa dua kan, bawah tu. Kita expand, kita dapat kuasa dua. Okay, bila kita dah factorize bawah ni, kita tengok dia boleh menjadi pecahan yang berasingan. Inilah yang kita kata pecahan separa. Kita nak patah balik. Daripada ini, kita nak pecahkan dia kepada 2. Itulah objektif 6.3. Okay, so bila nak macam mana nak buat? Okay, kita kena tengok sama ada dia adalah proper atau tidak proper. Okay, pecahan ada dua jenis ya. Pecahan ada dua jenis. Dekat sini proper fraction. Proper fraction kat sini saya highlight lah. Saya highlight untuk awak Proper fraction, warna biru ni saya highlight, adalah degree PX less than degree DX. Apa maksud dia dekat situ? Okey. Contoh kita tengok dekat sini. Okey. Atas ni degree berapa? Satu. Bawah ni? Dua. Jadi atas lebih kecil daripada bawah, betul tak? Betul. Jadi ini adalah contoh proper fraction. Yang ini pun sama. Atas ni kita tengok dia punya degree adalah 2. Yang bawah ni degree dia berapa? 3. Macam mana kamu tahu dia 3 padahal saya nampak X semuanya kuasa 1? Ada 3 kurungan. Bila ada 3 kurungan, bila kita kembangkan dia, paling tinggi dia mesti dapat 3. Kuasa 3. Dia takkan dapat kuasa 4. Banyak sangat. Dia dapat kuasa 3. Okay. So, macam mana kita nak buat? Okay. Dia ada 3 kes. Tapi saya tak suka nak cakap dia ada 3 kes. Saya tak suka dia cakap dia ada 3 kes. Jadi ada 2 sahaja. Aku dah adjust. Yang pertama adalah non-repeated linear. Non-repeated factor. Nombor 2 adalah repeated. Repeated factor. Non-repeated factor. Apa maksud repeated? Tak apa, nanti kita tengok. Non-repeated. Kejap.